Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Asyra Nasari, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 21 Batam. Kita telah menyadari bahwa dunia pendidikan pada abad ke-21 ini tidak terlepas dari peran penting teknologi yang semakin berkembang. Kehadiran teknologi digital sangat memudahkan guru, baik dalam merancang maupun melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan KBM yang efisien dan efektif, serta untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi murid, guru diharapkan memiliki keterampilan yang baik di bidang teknologi, karena mengajar dengan cara konvensional tak lagi efektif untuk diterapkan. Dalam hal ini, Microsoft merupakan salah satu produk teknologi yang paling sering digunakan dalam pembuatan perangkat ajar, seperti lembar kerja siswa, instrumen penilaian, modul dan bahan ajar, pengolahan nilai, presentasi materi, media pembelajaran interaktif, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pendidik, saya turut merasakan manfaat besar dari fitur-fitur Microsoft, seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan juga OneDrive. Nah, untuk meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan fitur-fitur Microsoft secara lebih optimal, saya sangat tertarik dan berkomitmen untuk mengikuti program pengembangan diri melalui sertifikasi resmi Microsoft Certified Educator atau MCE. Dengan menjadi Microsoft Certified Educator, saya dapat mengupgrade kapasitas diri sebagai pendidik, memperluas wawasan tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi, dan memperkaya keterampilan penting abad ke-21 yang dibutuhkan pada implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, melalui program ini saya juga dapat berbagi dan berkolaborasi dengan pendidik lainnya untuk menyebarkan manfaat penggunaan TIK dalam pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student-centered learning sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar. Kabar baiknya adalah, dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November lalu, Platform Merdeka Mengajar atau PMM telah memberikan apresiasi kepada pendidik di Indonesia berupa kesempatan untuk meraih beasiswa program Orbit Guru Merdeka. Maka dari itu, besar harapan saya untuk dapat terpilih sebagai salah satu kandidat program Orbit Guru Merdeka agar bisa menunjang upaya saya untuk menjadi pendidik yang lebih profesional, inovatif, dan kreatif. Salam Merdeka Belajar!